Ini salah satu orang Indonesia yang beli kurma ajwa ini. Nah, ini Alman Mulyana, Muhammad Sopi Awe, Gatot Nurmanto. Untuk oleh-oleh ini Kang Alman ya. Iya. Jadi saya ini persiapan pulang. Kemarin saya di Madinah beli sampai semobil saya. Ini ternyata harga kurma agak sedikit melonjak ini karena sudah jauh dari musimnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Awi. Kali ini saya akan mengeksplor pasar yang terbesar yang ada di kota Mekah ini, tepatnya Pasar Qahiyah. Pasar Qahiyah ini termasuk salah satu pasar terlengkap yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Oke, seperti apa pasar-pasar ini? Tentu saja Anda semuanya penasaran. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan like dan subscribe untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, mobil khusus yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan seperti inilah suasana di pagi hari ini di pasar yang terbesar yang ada di kota Mekah. Ini bisa dibilang di sini tuh pasar induknya. Nah, ini ada pasar yang di apa ya, di lapaknya juga ada pasar yang di lapang, tanah lapang. Dan saya khusus akan menuju ke pasar yang di lapangannya, karena di sana bukan saja, kalau di sana itu pasarnya pasar buah, pasar sayur, dan pasar kurma, khusus seperti itu. Dan karena ini pasar terbesar yang ada di kota Mekah, sehingga suasananya di pagi hari ini padat sekali ini. Nah, ini. Oh iya, bukan saja ini pasar, ini bukan saja apa ya, pasar buah, pasar sayur, atau pasar kurma, tetapi juga pasar burung. Dan ini saya akan mereview secara umum saja, tidak mereview salah satu pasarnya, tapi secara keseluruhan. Nah, seperti di depan itu, ini adalah pasar burung. Nah, ini dia, cukup ramai pasar burungnya, guys. Ternyata dioprel, guys, pasar burungnya. Dioprel ternyata pasar burungnya. Ini adalah pasar burungnya. Seperti ini keramaiannya pasar burungnya. Oke, saya akan menuju ke pasar sayur dan pasar kurma. Wah, ini ada kelinci ini, guys. Ada kelinci, guys. Oke, saya akan menuju ke pasar sayur ini, di tempat saya berada ini, di pasar buah, atau ini tepatnya di depan saya ini pasar melon. Halo, entah min fan ya, entah sukul Arabia kita. Masya Allah, itu kamu ada ahmsa real wala asyara real. Ada isrin. Isrin, Masya Allah. Ini ada lufu. Ayo, isrin. Asan muagab ba'id, sah? Ya. Asan muagab ba'id. Kalau mertaki ya, sah, nanti gue suruh amistajil. Amistajil, ada ya? Enak. Nah, ini pasar melon ini, pasar melon. Insyaallah. Ada melon. 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 Ada Indonesia name melon. Oh, melon. Indonesia melon. Melon Indonesia melon. Ada kam karton ada. Taman. Hah? Tamania. Karton Tamania. Insyaallah tabarakallah. Itin kam ustaz. Itin kam ustaz. Ada kam karton. Marra sukkar. Ada kam karton. Tayyib ba'den Masawi. Insyaallah tab. Ini pasar melon. Melon 3 biji cuman 8 real. 25.000. Di sini lebih murah dari di Indonesia ternyata, guys. Kalau di depan ini pasar semangka. Semangka.
Pasar Semangka. Pasar Semangka di sini tuh pasarnya semangkanya upuk. Oh ini semangka, semangka. Semangkanya warnanya merah. Oh ini sepertinya sih musim panen semangka ini, sehingga banyak banget yang jual semangka. Tuh, coba. Oh. Ini dijual. Coba. Cuman. Serial ya Ami. والله ممتاز يا عمي كبير والله كبير يا عمي كبير يا عمي كبير جديد والله ini 5 real 5 real itu sekitar 18.000 dapat 3 ini. Inilah pasar terbesar yang ada di kota Mekah. Di sini dijamin murah. Bisa dikatakan dijamin murah. Coba bayangkan. Semangka 3 biji cuma 5 real. 5 real 18.000. Ini 1 biji ada 3 kilo. 3 kali 10 kilo cuma 5 real. Nah, ini coba dobral 5 real, 5 real. 5 real, 5 real. Halo. Inilah suasananya. Semua serba 5 real. 5 real. Kamsarial, bayangkan. Ya Allah, kamsarial segini. Kamsarial kaman? Kamsarial. Baten. Ah, ini saya sudah memasuki pasar sayurnya. Ini pasar sayurnya. Saya akan mereview pasar sayur yang ada di kota Mekah, khususnya di Arab Saudi ini. Oh, ini pasar. Oh, ini dia. Ada bayam. Ada bayam? Ayo bayam dulu. Bayam. Indonesia bayam, bayam. Nah, ini dia. Ini pasar ini hanya di pagi hari. Di pagi hari yang ada di kota Mekah ini. Oh, cukup ramai sekali guys di pagi hari ini. Ini pasar. Ini di tanah lapangnya ini. Bisa dijamin di sini seperti bayam. Tam. Apa bilia? Tanah tanpa rieli. Badan anak saya sahur. Bayam. Telatah kabar realin. Jadi 5.000 dapat 3 ikat besar lagi di sini. Ya Allah, murah banget di sini. Oke, seperti inilah suasananya. Masya Allah, tabarakallah. Pasar Kakiyah ini, seperti kita lihat bersama, cukup padat dan ramai di pagi hari ini, menjelang jam 8 pagi yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini pasar induk khusus sayur-sayuran. Talatarial. Oh, pusat ini. Baden. Katir, talatarial bus. Jadi, masya Allah, cukup murah diobral karena di sini. Satu karton 3 real, ya Allah, 3 real itu cuma 10.000. Inilah tanah Mekah, tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
bisa dibilang ini, saya mengatakan ini kayaknya sepertinya lebih murah di sini. Lah, sepertinya lebih murah di sini daripada di Indonesia. Bukan saya mendiskreditkan, tapi ini adalah sebuah fakta. Dan saya sekarang sudah berada di Pasar Kurma yang ada di Pasar Kurma yang ini salah satu orang Indonesia yang sedang belanja kurma ini. Ini Sultan lagi belanja nih. Oh, aduh. YouTuber semua. Ketemu. Kalau di kargo. Kalau di kargo Mas Awi bagusan yang ini apa yang itu ya? Kalau kamu Kang Alman, kalau kamu ngargoin pakai DSL atau apa itu ekspres pakai ini, karena 3 hari nyampe. Ini itu aja ya. Ayo Nam. Ini salah satu orang Indonesia yang berbelanja kurma ini. Bagus juga sih. Jelek. Murah itu. Siapa yang jelek, Mas? Miskin. Ini kurma ajwa ini. Ini kurma majedul. Kurma majedul. Ini jenis kurma majedul ini. Ini kurma sukari. Sekarang tidak musim kurma, ini yang jualan kurma agak sedikit berkurang di sini. Oke, sekian tayang kali ini tentang explore pasar yang terbesar yang ada di Kota Mekah. Ini adalah tepatnya Pasar Kakiyah, pasar induk, pasar terbesar yang ada di Kota Mekah. Dan sekian tayangan ini, mudah-mudahan tayangan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.